kita sekarang berada kembali di kawasan Doton Guru untuk lebih mengekspor. Kalau kemarin kita kesini pada waktu malam hari, sekarang kita kesini di waktu siang hari. Kita akan mencoba melihat perbedaannya, apakah signifikan antara kuliner, menu, atau fasilitas yang bisa kita temukan kalau di Doton Guru siang hari. Oke, ini kita sedang mencoba fortune teller mesin. Hanya untuk sekedar hiburan saja ya, jangan terlalu diambil pusing. Ya, ini kita berada di tepi sungai di depan toko oleh-oleh Don Quito. Don Quito, tulisan Jepangnya apa saya nggak paham. Jadi di sini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk beli oleh-oleh, one stop shopping. Jadi macam-macam di sini bisa dibeli. Oke. Kita akan pilih yang mana? Number 3. Ya, jadi sekarang kita mau makan siang. Ramen. Ya. Pokoknya ramen di kawasan Doton Guru. Tempatnya seperti ini. Nanti akan kita lihat, kita review seperti apa rasanya. Jadi ramennya seperti ini.
seperti ini ya. Cara makannya Pak. Kuahnya diambil Pak. Minum. Mantap. Oh, sudah. 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 Sudah.